Aduh, tali sepatunya sini dibetulkan dulu. Tali sepatunya dibetulin dulu. Basah ya, Pak. Oh, basah semua. Sudah bagus, kesayangan Eyang. Sekarang sudah besar, jadi harus sekolah. Nah, pintar. Bajunya udah dirapikan belum? Oke, kan bajunya rapi ya. Selamat pagi, Ibu Guru. Selamat pagi. Salim dulu sama Ibu. Salam dulu sama Ibu Guru, sayang. Salam dulu. Ini pasti Banyu Anggoro ya? Iya, betul. Maaf, Ibu. Cucu saya nih kalau baru kenal memang pemalu. Iya, gak apa-apa. Sini ya. Bapak saya sini. Banyu, Banyu. Kalau gitu kita sekarang berdiri ya, sama-sama ya. Berdiri, berdiri, berdiri. Kita mau nyanyi dulu. Banyu, Banyu, ayo berdiri. Ayo kita nyanyi sama-sama yuk. Kita mulai sama-sama. Satu, dua, tiga. Hujan. Sini. Banyu. Banyu. Banyu mau ke mana? Banyu, ayo kita sekarang nyanyi sama-sama dulu. Makan nanti bareng sama teman-teman. Ya sayang ya. Banyu, ayo kita taruh dulu makanannya, masukin ke tas yuk. Roti jam 9, roti jam 9, roti jam 9, roti jam 9, roti jam 9. Iya, 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 sudah. Banyu, Banyu. Oh, pinternya cucu Eyang dapat bintang. Senang gak sekolah? Hah? Senang gak di sekolah? Coba lihat Eyang dulu, lihat Eyang dulu. Lihat Eyang. Besok sekolah lagi ya. Ya. Biar pinter cucu Eyang ya. Kamu tuh memang hebat, Put. Kalau aku mana sanggup ngurus anak kayak gitu sendirian lagi. Sanggup nggak sanggup, Mbak. Harus sanggup. Kadang-kadang aku tuh merasa gagal sebagai ibu. Anak perempuanku kok bisa nggak mau ngurusi dan peduli sama anaknya sendiri. Ayah dia nggak mau terima kenyataan. Padahal Banyu itu darah dagingnya tuh. Kepala, pundak, lutut, kaki, hore!
taruh dulu. Hai, kamu dapat bintang 3. Ih, hebat ya anak mami ya. Bayu di rumah ada saudara? Enggak, kebetulan memang hanya tinggal sama saya berdua. Lalu interaksi dengan teman-temannya di rumah? Itulah, Banyu itu anak yang pendiam. Jadi memang senangnya dia main di rumah, enggak senang keluar rumah. Senangnya gambar. Oh iya, iya. Begini, ya. Ibu. Sebaiknya Banyu dibawa ke psikolog anak untuk berkonsultasi. Mumpung belum terlambat, agar bisa ditangani lebih baik, Bu. Ada masalah dengan cucu saya, Bu, sampai harus dibawa ke psikolog anak? Saya sudah memperhatikan Banyu selama 1 minggu. Ya. Banyu memiliki dunianya sendiri, bahkan tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Main kan sama kakak ya? Iya. Ini sama kakak ya. Yuk kita main-main lagi ya, juara sayang. Silakan ya. Kamu mau main apa hari ini? Kamu mau main warna-warna mau? Mau? Atau mau main rubrik? Kamu mau apa? Setelah kami melakukan 4 kali assessment, wawancara dan observasi pada Banyu, saat ini kami berkesimpulan bahwa Banyu mengalami gangguan psikologis yang disebut dengan spektrum autis. Gangguan psikologis ini ada beberapa penyebabnya. Dari wawancara kita, saya menduga mungkin ada tekanan mental pada Ibu Banyu ketika hamil, karena Banyu bukan anak yang diharapkan pada saat itu. Bisa juga karena ayahnya yang tidak bertanggung jawab pergi meninggalkan mereka. Atau asupan makanan yang dimakan ibunya selama hamil. Kemungkinan lain adalah adanya ketidakseimbangan kimiawi pada otaknya yang menyebabkan hambatan perkembangan pada si anak. Ya, diikat dulu ini 1. Autis sepertinya mudah untuk didiagnosa. Tapi dalam praktek sehari-hari, justru relatif sulit buat diagnosa ditegakkan. Seringkali, para ahli yang mendiagnosa bisa berbeda pendapat antara gangguan autis, gangguan hiperaktivitas, minim fokus, indigo, hingga gangguan Asperger. Oh, kayak yangnya aja ngomong gak dijawab. Yang bicara harus diperhatikan, dijawab sayang. Sayang Eyang dak? Yuk, nak sayang Eyang, ya mam dulu. Siapin ya sama Eyangnya ya. Gak apa-apa, gambar ya harus mak. Banyak tanda dan gejala yang pada dasarnya kemudian bisa digunakan untuk menegakkan diagnosa autis. Yang paling nyata adalah perilakunya yang memperlihatkan kecenderungan untuk tinggal di dunianya sendiri. Gerakan berulang tanpa henti yang dilakukan oleh anak, kekakuannya pada rutinitas harian serta barang kesayangan yang mengakibatkan saat hal-hal tersebut hilang atau diambil dari dirinya. Ia bisa saja temper tantrum atau luar biasa di luar kendali.
yang bahkan bisa ia tunjukkan dengan perilaku menyakiti diri sendiri. Seperti membenturkan kepala atau menggigit lidah. Rati jam 9 ya, Rati jam 9 ya. Iya, maaf. Rati jam 9 ya. Apa cucu saya bisa sembuh, Ibu? Kami akan berusaha melakukan terapi dan pelatihan yang tepat agar ia bisa mandiri, paling tidak untuk kegiatan sehari-harinya. Wek. Dari hasil observasi kami, ternyata Bayu memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Dan dia juga mempunyai minat pada bidang yang dia sukai. Kami akan fokus pada hal itu untuk lebih mengembangkan kecerdasannya. Asalkan Eyang bisa berkomitmen dan bisa mendukung untuk Banyu menjalankan terapinya dan pelatihannya secara rutin. Ya, insya Allah. Dengan demikian, Banyu bisa pergi sekolah, ke sekolah umum. Karena kami justru berharap yang mendorong Banyu untuk lebih banyak bersosialisasi. Insya Allah, Ibu. Ya. Banyak. Gambar apa, sayang? Gambar apa kita nyama, Ibu? Gambar apa? Oh. Gambar apa? Bagus sekali gambarnya. Ada orang, ada ikan. Pinter ya cucu Eyang ya. Pinter banget Eyang ya Banyu ya. Iya kan? Ibu punya sesuatu buat Banyu. Banyu wow. Pasti suka. Sebentar ya. Apa ya Banyu ya? Gimana? Maaf Bu. Apa Den Banyu baik-baik saja ya Bu? Insya Allah gak apa-apa, Mak. Banyu akan baik-baik. Halo. Halo. Mau beli buku lagi? Eyang. Mau pergi beli telur di tempat langganan Eyang di sana. Banyu tunggu sini ya. Ya, tunggu Eyang di sini ya. Oke. Kamu masih melihat buku kan? Ya, kamu pilih aja buku. Nanti Eyang kembali lagi, kamu jangan kemana-mana ya. Ayah. Ya. Ya. Udah. Ayah. Udah. Ayah. Ya Bu, itu bagus-bagus Bu telurnya Bu. Baru datang kebetulan ya, tadi. Sama kan harganya? Iya. Maaf Bu, saya boleh duluan ya? Monggo. Kayaknya pernah lihat di kompleks. Betul. Sama siapa? Sama cucu saya. Saya sengaja belanja sendiri Bu. Soalnya saya udah gak percaya sama pembantu. Tukang nyatut. Pak. Iya, Bu. Ya. Ini ya. Oh, iya ya. Ya. Makasih. Saya duluan ya, Bu. Alhamdulillah. Laris. Bu.
Iya, gimana Bu, sudah? Sudah Pak, 20 ribu kan? Iya, yang murah Bu. Ya. Makasih Bu ya, alhamdulillah. Figurnya lu kayak pejabat lu, heh. Matiin lampu. Matiin lampu. Siang matiin lampu. Ngapa lu matiin? Mau beli? Mati lampu. Malam nyalain lampu. Ye, matiin. Ini lampu dihidupin buat ngangetin anak ayam. Kalau dimatiin ntar kedinginan, bisa mati. Mati. Bang. Jangan kesurupan. Bang. Ustaz, kenapa dah? Bang. Mau agak akal gua ada sih. Iya, Bu. Doro Putri, telurnya hilang semua. Mbok kirane-ane hilang piye sih, Mbok? Hah? Masya Allah. Ya. Masya Allah. Nelok, Mbak. Siapa? Kamu bisu ya? Hei. Namaku Radin. Nama kamu siapa? Den Banyu? Aduh. Ya ampun. Kok kayak gini? Doro? Doro Putri, lihat ini Den Banyu, Doro. Gusti Allah nyuwun ngapura. Kamu main apa sampai begini? Masya Allah, ya. Mandi. Yang kan suruh kamu main sama teman-teman. Kok malah main di lumpur gini? Masya Allah. Coba lihat ini. Coba bapak sama ibu lihat kepala anak saya. Coba lihat tuh. Kalau sampai bocor gimana? Bapak tuh sama ibu bisa ngasih pendidikan anak yang benar? Saya minta maaf ya, Bu ya. Saya akan bicara dengan anak saya. Radin. Sini kamu.
Ayo minta maaf. Bener ini anaknya yang nempar kamu pakai batu. Ya Allah. Ayo Raden. Saya cuma mau bantu anak itu. Ibu tahu siapa yang dia bantu? Coba kamu kasih tahu ke ibu kamu, siapa yang kamu bantu? Kamu dengar kan tadi? Anak yang kamu bantu itu, anak yang terbelakang. Kenapa? Kenapa tadi kamu gak mau minta maaf? Dia yang nakal, kenapa aku yang minta maaf? Apa pantas satu anak yang terbelakang dikeroyok sama 5 anak? Ya kan, Pak? Maaf, Ma. Pokoknya Mama gak mau dengar ya. Kamu main sama siapa itu tadi namanya, Pak? Udah, Ma. Banyu, kamu bisa main sama siapapun. Tapi gak sama anak yang gak normal. Ngerti gak? Pokoknya kalau kamu masih main sama dia, Mama samperin orang tuanya. Eh, Tuti. Iya, Nya. Kamu ini, hapus itu status kamu di sosmed. Tiap hari ngakunya makan mie instan di sini. Iya, Nya. Maaf, Tuan. Aku Radin. Nama kamu siapa? Namaku Banyu. Oh, Banyu. Banyu. Ini buat kamu. Kalau ada yang ganggu, lawan aja pakai ini. Namanya ketapel. Anggap aja kaleng-kaleng itu anak-anak nakal. Oke, jadi gini caranya. Ini batunya kamu jepit di sini. Terus kamu arahin ke kaleng, tarik 1, 2, 3. Yes. Gitu ya. Ayo, sekarang kamu coba. Kompel dulu batunya. Oke. Terus ini dijepit ya. Kayak aku tadi dijepit. Nah, begini. Lurus. Oke. Tutup matanya sebelah biar kamu bisa fokus. Arahin. 1, 2, 3. Yes! Wah, keren Banyu. Kamu kena itu. Keren Banyu. Wah, keren dia. Mantap. Tos dong, hebat. Oh ya, tosnya gini nih. Ini kepal. Set. Dek, dek. Radin. Hah? Radin. Radin baik ya. Nama cucu Eyang ya. Namanya apa ini, tahu gak? Hah? Namanya apa ini? Betapel. Hah? Winter. Pintarnya yang Winter. Ambil dulu lah. Enggak. Aduh. Siapa nih?
siapa aduh, sih? Aduh. Cabut, ayo cabut. Dia gak ganggu kamu. Tuh kan dia diam aja. Banyu gak bakal jawab kamu. Oh, jadi namanya Banyu. Dia ganggu. Urusan apa sama kamu? Banyu! Banyu. Dia pernah ganggu kamu ya? Wah, aku tahu. Lu bantuin dia. Mau tahu aja. Kamu siapa sih? Lah, kamu yang siapa? Banyu tuh, anaknya cerdas banget. Rumah kamu di mana? Di sana. Oh. Aku Kinara. Aku Radin. Salam kenal. Salam kenal juga. Hujan, air. Kinara minum obat apa? Gak sakit kan? Kata mama, aku harus selalu minum obat itu. Bo, iki lo cahayunya cukup ya, anduk sejam nih. Basah juga nih. Nanti sakit. Ayam goreng 3 ya? Iya. Nih, maaf. Nih, buat adiknya 1. Nih, yang ujung. Nah, mantap. Si adek nih. Kasih. Sama-sama. Kasih ya, Bang. Sama-sama. Ya udah. Yuk. Makan ya. Dia kenapa gak makan sih? Belum waktunya. Banyu kalau makan selalu tepat waktu. Banyu emang gitu.
Maaf. Pelan-pelan masukinnya. Iya. Ya, yang kecil-kecil juga sekarang nih. Namanya negeri, kalau yang gede yang kapur. Laku banget sih. Hah? Laku. Apanya? Ayamnya. Ya, belum gede daripada habis. Iya. Ya, ini ayam. Susukin balik. Jualin. Kenapa ayam? Makasih, Bu. Bandel banget anaknya, Bu. Radin. Mama udah bilang apa? Jangan bergaul sama anak itu. Memangnya gak ada anak lain yang bisa kamu jadiin teman sampai kamu harus bergaul sama anak SLB? Kamu siapa? Ini siapa? Kamu autis juga? Selamat siang. Silakan masuk. Banyu cucu saya satu-satunya. Anaknya penurut dan cerdas. Oh, cerdas. Ya. Kalau memang cerdas, di mana orang tuanya ya, Bu? Orang tuanya tentu ada. Maaf, Ibu ada keperluan apa ya datang sini? Ibu harus tahu ya, selama ini saya sudah diam. Tapi saya tidak akan tinggal diam lagi, Bu. Saya melarang keras Radin berteman dengan Banyu. Maaf, saya tidak bisa melarang cucu saya untuk berteman dengan siapapun. Ibu ini ngerti nggak sih? Banyu itu berbeda dengan Radin, berbeda dengan anak kebanyakan. Mungkin bagi ibu, dia itu pintar, iya. Tapi bagi saya, Bu, Banyu itu gak normal. Seharusnya sebagai wali yang bertugas untuk menjaganya. Ibu ngerti dong. Tidak baik membiarkan anak yang seperti cucu ibu itu berkeliaran di luar sana. Apalagi main sama anak saya, Bu. Bikin masalah aja. Banyu, cucu saya memang berbeda. Iya. Dengan anak-anak seusianya. Iya. Berbeda dengan Radin. Iya. Tapi tidak berarti buruk dan hina ibu. Iya. Sekali lagi, saya hanya ingin mengatakan kepada ibu, saya tidak punya hak untuk melarang cucu saya berteman dengan siapa. Barangkali ibu yang seharusnya berpikir, kenapa Radin lebih senang dekat dan berteman dengan cucu saya yang ibu katakan tidak normal itu. Maaf, masih banyak sekali yang lebih penting yang saya harus kerjakan. Thank you.
cucu kayak saya ngapain dewe. Kan lama kan mau dibantuin lagi gak? Iya habis kok. Aku bantu ya. Nih aku bantu nih. Gak mau Radin. Radin gak boleh. Mana? Nih. Apa ini? Wah. Cucu Ayan gambarnya bagus sekali. Iya tuh bagus banget gambarannya ya. Radin sih gangguin. Eh aku mau bantu. Baru aku hilang. Ah udah kamu gak usah bantu itu aja. Siap. Ya udah, jangan sampai ada yang lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Banyu. Nomornya 18. Iya, ya. 18 ya? Ya. Very smart. Ya. Lewat sini. Ya. Gimana, Mbak? Itu 18 tuh. Thank you. Thank you. Kompetisi ini akan melewati seleksi secara nasional dan berkala. Aku very smart. Kamu gak boleh nyontek. Gak boleh nyontek. Katanya gak boleh. Tiga minggu dari sekarang. Jangan nyontek. Katanya nggak boleh nyontek. Jangan nyontek, katanya nggak boleh nyontek, katanya nggak boleh nyontek. Yeah.
very smart. Very smart. Go, go, Radin! Dulu dong. Sebelum lupa nih, tiket grand final buat kamu satu, buat Banyu satu. Gua nggak peduli kalau yang lain nggak bisa datang, tapi kalian berdua wajib, oke? Okay? Final. Radin final. Keren ya. Banyak banget kayaknya yang chatting. Jangan-jangan cowok semua lagi tuh. Aku juga mau chattingan sama cewek-cewek. Baru ingat gak punya kenalan cewek lain. Ini sangat berbahaya karena bisa memberi kesempatan virus untuk menyerang lebih cepat. Jadi saran saya sebaiknya Kinara itu jangan dibuat stres atau kondisi yang lebih buruk bisa mempengaruhi emosionalnya atau psikisnya. Kenapa sih? Aku perhatiin dari tadi gak ada senyumnya. Kenapa? Iya, aku senyum. Senyum yang bener mana? Yang barusan itu acting. Acting kan? Ini baru yang bener ya. Senyumnya. Kayak gini dong. Udah ya.
akan bete-bete. Situ bukunya bagus-bagus, mau lihat nggak? Aku ke situ tapi ya. Thomas Alva Edison lahir 11 Februari 1847 meninggal 18 Oktober 1931 pada umur 84 tahun. Ya, very smart. Ayo, ayo sini. Kamu siapa? Melihat itu. Sayang, 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 tolongin aku. Kamu siapa? Sorry. Ini teman gua, nggak sengaja. Beneran, gua berani jamin dia nggak sengaja. Sorry ya, bro. Sorry banget, dia nggak sengaja. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Sorry ya, thank you. Banyu, kok bisa salah lihat? Oke, udah belum Banyu? Kok mirip-mirip sih? Udah, stop. Okay. Surprise. Bisa ada satu lagi. Selamat ulang tahun. Sini ya. Mugi-mugi Gusti Allah paring berkah. Nadine, makasih ya selama 5 tahun ini kamu selalu jagain aku. Banyu, apaan sih? Tadi samperin juga tuh. Aku pikir kalian lupa loh sama hari ulang tahun aku. Ya mana mungkin kita lupa. Ya enggak, Banyu? Ayo, potong kue. Potong kue. Kuenya sekarang juga. Tante percaya kamu sayang sama Kinara. Dan Tante juga sangat bersyukur dan berterima kasih kamu selalu menjaga dia. Tapi apa kamu yakin kamu mau menjalani hubungan yang lebih serius dengan Kinara? Tante bersyukur kamu selalu membuat Kinara bahagia. Tapi kamu tahu kan kondisinya? Ini kita kemana nih? Belok kanan, belok kiri. Ayo Banyu! Ayo Banyu! Banyu! Ayo cepetan sampai. Enggak. Wih. Kok aku belum diceritain sih hasil tes kemarin? Kata dokter apa? Mama hari ini baru ketemu dokter. Oh. Takut gak? Thank you.
Iya, Banyu juga. Kenapa aku harus takut? Aku punya kalian. Kinerat punya Radin. Punya Banyu juga. Mau dengar sesuatu nggak? Happy birthday Kinara! Ayo! Udah, capek apa ini Bayu udah? Ayo! Ayo! Nanti aja, Bayu udah keluar cepetan, buruan! Wah, ini kita kayak di Javi. Udah kena, bentar. Iya, baru satu kaleng. Kalau tiga, tuh, dapat tuh panda. Kalau bisa jatuhin lima kaleng, dapat boneka yang sedang. Dan yang paling gede berapa? 10 poin. Ayo, 10 poin? Iya, gampang. 10 poin, 10 poin. Baju, banyu. Satu, dua, tiga. Emang. Udah. Sana. Lar. Udah, sekali lagi. Gak bisa main juga. Tembak. Kan? Thank you. Thank you. Dapat boneka. Bisa bawa enggak? Bisa dong. Bisa. Aduh, Banyu. Banyu. Kabur. Banyu. Ayo, keburu dikejar. Kita mainnya udahan aja dulu ya. Ya, pada lapar nggak? Mending sekarang kita makan. Ya, di traktir Radin. Oke. Iya dong. Ayo. Traktir Radin. Mana banget udah habis makan, ya. Lagi dia. Aduh, norak banget sih setelahnya tuh. Aduh, mau kemana Banyu, lagi dia? Ntar lagi ya, baru kita main. Tadi kan udah main. Banyu, cocok banget. Di sini gak boleh bikin rusuh lo ya. Iya, kagak. Jangan kayak di lapangan basket. Janji, tos dulu dong. Sini, birthday girl. Mbak, pesen ya. Jangan mau, Mbak. Orang idiot kok mesen makanan di sini. Banyu mau pesen apa? Mau sate. Bisa emang, ngelepasin sate. Paling juga dibantu ngebukanya. Kita makan di luar aja deh. Makan di luar, kan ini udah makan di luar. Padahal di rumah disuapin emaknya. Iya benar. Udah, kan aku udah bilang, mending kita keluar dari sini. Banyu mau lasagna. Udah, ayo Banyu. Banyu mau lasagna. Iya udah. Masa pindah di sini asik. Spaghetti karbon. Spaghetti. Terus kita pindah makan kemana dong? Aduh. Banyu. Hei. Oh, sakit ya? Sakit ya? Apa, Pak? Lihat tuh, Kinara bentar. Cukup banget tuh, Bro. Gak usah diladenin, udah. Jangan Banyu, bentar. Ya, suar. Buset. Iya, sorry. Lu ngomong apa tadi? Gue bilang, temen lo idiot. Gak pantas kan duduk sini? Iyalah, gak pantas. Aduh, temen lo tuh kayak gitu. Aduh, setelahnya norak banget sih. Bang aja, udah. Jangan, Banyu.
Idiot. Ya, ini pasti karena dua orang itu kan? Mama udah benar-benar nggak ngerti. Sampai kapan kamu mau berubah? Dari semua teman yang kamu pilih, kok malah milih orang yang gak normal? Dan kenapa mesti kamu sama Kinara? Kamu tuh cukup berteman sama orang yang normal, yang seperti kamu, yang seperti anak kebanyakan, Ma, tahu nggak? Aku udah dewasa, Ma. Aku tahu harus berteman sama siapa. Justru karena kamu udah dewasa, mestinya kamu tahu gimana gantiin posisi papa kamu yang udah nggak ada. Mama nih udah capek ngomel melulu masalah yang sama selama 10 tahun. Ngapain kamu lihat-lihat? Nyapunya. Dokter bilang apa, Ma? Kinar, Mama dan Papa sudah bertemu dokter tentang perkembangan kamu. Seperti Anda berdua ketahui, bahwa penyakit yang diderita anak-anak itu sudah beberapa tahun yang lalu. Yaitu mengenai radang selaput otak. Pada dasarnya adalah peradangan pada membran pelindung yang menyelubungi sekitar otak dan sumsum tulang belakang yang umum disebabkan oleh infeksi. Dalam kondisi tubuh yang lemah, mikroorganisme dari nasofaring dapat masuk ke dalam sirkulasi darah, kemudian menyebar ke selaput otak, sendi, dan seluruh tubuh. Jadi, maksud dokter? Ini adalah hasil tes menunjukkan sistem kekebalan tubuh Kinara semakin menurun, menyebabkan penyakitnya semakin menguasainya. Apa ada cara lain, dok, supaya Kinara bisa sembuh total? Perawatan dengan cara apapun, dimanapun, berapapun biayanya, saya akan lakukan. Kondisi Kinara dipengaruhi oleh sistem kekebalan tubuhnya. Jadi semakin menurut kondisi pikiran, emosional, dan tubuhnya, maka virus itu akan lebih ganas menyerang. Dan bisa berakibat sangat fatal. Kinara harus menjalani pengobatan lebih lanjut. Jika tidak, maka kapanpun kondisi Kinara bisa menurun secara drastis. Mama harus memberitahu kamu apa adanya. Kenapa Mama harus nangis? Mama dari awal pasti udah tahu kalau suatu saat nanti Kinar pasti akan pergi. Kinar gak bisa menghindari yang akan terjadi, Ma. Dan Kinar tahu kalau Kinar bakal ngalamin ini. Kinar tahu. Kinar tahu kok kalau dokter nggak mungkin sesederhana itu bilang kondisi tentang Kinar. Pasti dokter bilang hal yang paling terburuk yang akan terjadi sama Kinar.
lama lagi sisa hidup kita. Kita sudah siap. Radin? Radin? Halo, Radin. Ada sesuatu yang pengen aku sampaikan ke kamu. Mau apa kamu? Belum puas juga. Dengar kamu ya, Kinara ya. Radin itu gak butuh kamu. Apalagi si Banyu itu tuh. Sudah cukup selama ini kalian menjadi beban untuk Radin. 10 tahun. 10 tahun itu bukan waktu yang singkat. Berhenti mempergunakan kondisi kalian yang serba kekurangan itu. Untuk mendapatkan belas kasihan Radin. Ngerti kamu, Kinara? Jangan pernah hubungi Radin lagi. Masalah selesai. Satu lagi. Ma? Ma? Mana majikanmu? Di dalam. Suruh kesini. Ya. Sekarang. Iya. Radin, Radin. Sini kamu. Sakit. Sini kamu. Saya kesini mau ngomong sama kamu ya. Kamu itu mestinya tahu diri. Sejak kecil kamu selalu minta perlindungan dari Radin. Saya ini. Radin. Ngelahirin, ngebesarin Radin bukan untuk jadi pelindung kamu, tahu enggak? Apalagi teman kamu si Kinara itu. Jangan belagak bodoh kamu ya. Jangan harap kamu akan ketemu Radin lagi. Ingat itu. Radin jahat. Jangan mendekat! Radin. Mama gak apa-apa. Jahat, Radin. Kamu lihat sendiri kan, Radin. Kalau dia bisa nyelakain mama sekarang. Dia juga jahat, bisa nyelakain Radin. Kamu. Buka mata kamu, Radin. Ayo kita pulang. Radin. Kamu yang bikin kartu pertandingan kemarin kan? Gak bisa. Kamu tunggu sini.
air. Bapak mau nggak, Pak? Bangun. Eyang Radin, rumah sakit, Eyang. Cak Bagus, pelan-pelan. Eyang enggak ngerti. Radin, rumah sakit, jatuh. Rumah sakit mana? Kinar. Ma. Mama kenapa? Mama tahu ini bukan waktu yang tepat. Tapi kamu harus tahu. Ini mengenai Radin. Radin jatuh. Saya cari anak saya, suster. Iya, Radin namanya. Masuk. Suster, keluarga Radin. Kamu lagi ya. Ibu, sebaiknya ibu bawa cucu ibu pergi. Maaf, keluarga pasien atas nama Radin? Saya ibunya, dok. Kenapa, Radin? Maaf, apakah di keluarga ibu ada riwayat penyakit jantung sebelumnya? Suami saya, dok, 10 tahun yang lalu meninggal karena gagal jantung. Begitu, karena di catatan medis ini juga mengatakan bahwa anak ibu mengalami gagal jantung dan harus segera menerima donor jantung. Ayo. Mari kita bicara di dalam. Silakan. Ya, pulang ya, anak ya. Ya, mau ambil satu aja ya, Kak ya. Maaf, Ibu. Sebaiknya anak Anda segera menjalankan transplantasi jantung atau kami bisa terlambat menyelamatkan anak Ibu. Oleh karena itu, sementara waktu kami tempatkan di ruangan observasi ini menunggu sampai ada pendonor jantung yang cocok untuk anak Ibu. Ibu paham? Masih kecil, kamu suka bobok di dada Eyang. Terus kamu tanya sama Eyang, kok dada Eyang bunyi duk-duk, ingat? Iya, karena dada Eyang sehat. Berarti membutuhkan jantung yang sehat, seperti jantung Eyang sehat. Duk-duk. Seperti jantung kami, sehat, seperti jantung buat timnya. Ya. Jantung, Radin, terus mati. Tidak apa-apa.
Iya. Papa nangis aja ya, nangis ya. Bobo ya, Mayang ya. Bobo aja ya, Mayang ya. Ya bobo ya, Nak ya. Bobo, siapa? Bobo ya. Bobo. Ayo, bobo ya. Iya, Bu. Peluk, peluk, peluk Radinnya, peluk ya. Peluk Radinnya, peluk ya. Peluk Radinnya dipeluk. Yang peluk anaknya. Yang peluk cucunya. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa sayang ya. Enggak apa-apa. Manis anakku sing bagus rupane nak nangis munda ibu bingung ya Pak. Sama-sama. Biar Ibu. Saya aja. Iya. Kita pulang ya. Bu, ini barangnya ada yang ketinggalan. Barang apa, Sus? Makasih ya. Sama-sama. Kita ke rumah Eyang Uci sebentar ya. Saya mau ketemu Bani. Iya, Mas.
Banyu. Yang Muti. Banyu. Banyu. Ini Radin. Banyu. Banyu. Eyang Widya, ini Radin, Eyang. Eyang Widya. Radin mau ketemu Banyu, Eyang. Eyang. Kompetisi sains yang dibuka untuk umum pertama kalinya. Dan peraih nilai tertinggi pada posisi ketiga dengan nilai 87,4 diraih oleh Sandi Sriwayuni dari Surakarta. Dan untuk posisi kedua dengan nilai 91,7 diraih oleh Aldi Hara dari Palembang. Dan untuk pemenang pertama dengan nilai tertinggi 98,9 diraih oleh Banyu Anggoro dari Jakarta. Banyu Anggoro bukan hanya seorang penderita autisme, melainkan ia juga pendonor transplantasi jantung bagi sahabatnya. Thank you.
Ya, halo. Gusti Allah. Buat sahabatku Radin, I won't give my heart for you. Nama aku Banyu. Kata Eyang, sejak kecil aku suka main air. Eyang bilang air punya arti indah karena air selalu beri hidup untuk orang lain. Banyu itu air, jadi Banyu akan beri hidup untuk Radin. Keadaannya sudah sangat parah, secara medis tidak bisa diselamatkan lagi. Hanya jantungnya masih bekerja dengan baik. Seluruh organ tubuhnya sudah rusak karena benturan keras dan ada trauma. Ya, saat ini pasien masih dibantu dengan alat bantu pernapasan supaya pacu jantungnya tetap berfungsi dengan baik. Silakan kalau ibu mau ketemu langsung dengan pendonor dan sekaligus dengan keluarganya. Ampuni saya, Bu. Saya mohon. Ampuni saya, Bu. Cuma ibu yang bisa menolong saya, Bu. Kan saya. Tapi banyak. Bahkan dia sudah memberikan sebelum ibu minta. Hati-hati ya. Yang, main dulu ya. Terima kasih kata pelnya ya. Oh iya, sama-sama ya. Hati-hati ya. Iya. Jalan dulu ya.
jagain. Titip ya. Banyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah. Eh, jangan dulu dong. Nanti biar gua aja yang bawa. Itu topinya dibuka dulu. Kalau di jalan bolehnya pakai helm. Boleh pakai topi. Nah. Dunia ini.
cintai tak lagi ada di hidupku ini. Bisakah ku menawar pada Tuhan aku saja yang pergi. Andai ku jadi bintang, bintang hatimu. Andai aku jadi awan, kau belaiku. Meramaikan dunia, cinta sahabat mewarnai hidupku. Sahabat yang sejati, itulah kita. Biarkan ku menari di derasnya hujan. Tak ku rela kau terluka, biarlah aku menggantikan sulitmu. Cucu Eyang akan selalu bersama kalian. Duhai semua yang terkasih, terima kasih atas semua cinta. Membuat aku jadi merasa hidupku ada gunanya. Andai ku jadi bintang, bintang hatimu. Andaikan ku jadi awan, kau pelangiku. Meramaikan dunia, cinta sahabat mewarnai hidupku. Sahabat yang sejati, itulah kita. Biarkan ku menari di derasnya hujan. Tak ku rela kau terluka, biarlah aku menggantikan sulitmu. Menari di tengah hujan, bahagia jadi bagian kisah hidup. Awan, kau pelangiku. Meramaikan dunia, cinta sahabat mewarnai hidupku. Sahabat yang sejati, itulah kita. Biarkan ku menari derasnya hujan. Tak ku rela kau terluka, biarlah aku menggantikan sulitmu. Duhai semua yang terkasih, terima kasih atas semua cinta. Membuat aku jadi merasa hidupku ada gunanya. Andai ku jadi bintang, bintang hatimu. Andaikan ku jadi awan, kau pelangiku. Meramaikan dunia, cinta sahabat mewarnai hidupku. Sahabat yang sejati, itulah kita. Biarkan ku menari di derasnya hujan. Tak ku rela kau terluka, biarlah aku menggantikan sulitmu. Ku menari di
bintang-bintang hatimu. Andaikan ku jadi awan, kau pelangiku, meramaikan dunia. Cinta sahabat mewarnai hidupku. Andai ku jadi bintang, bintang hatimu. Andaikan ku jadi awan, kau pelangiku, meramaikan dunia. Cinta sahabat mewarnai hidupku. Sahabat yang sejati.